saksikan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlata sitai wasoif. Walya'budu rabba khatal bayit. Alladhi ada'amahum min wa ammanahum min khawf. Sayyidina rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Baik jamaah tasir rahimahullah, pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji-puja syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat rahmat yang nikmat rahmat hidayahnya yang tidak bisa kita hitung, yang tidak terhingga, dan salah satunya yang paling kecil nikmat kita yang bisa bernafas dan juga nikmat kita bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan online ini ya jemaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Oke jemaah, bagaimana kabarnya? Insyaallah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tadi di grup ada yang anaknya sedang sakit, yang sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan cepat diberikan kembali nikmat sehatnya, nikmat sembuhnya ya jemaah. Dan juga mudah-mudahan bisa kembali bergabung dengan kita, bertatap muka di majelis ini. Oke jemaah, pada pertemuan kali ini kita masuki makro ke-6, yaitu pertemuan ke-6 juga. Nah, di sini judulnya kita bukan pembahasan yang baru, tetapi kita mengulas materi yang telah kita pelajari di 5 makro sebelumnya. Nah, judulnya adalah pemantapan surah dari surah manusia sampai surah gajah. Sebentar aja mas, saya alihkan terlebih dahulu koneksi internetnya. Yang ke-6 judulnya kita ada pemantapan. Jadi untuk teknisnya jemaah, sebentar. Oke. Nah, untuk teknisnya jemaah, nah di sini ya, di halaman pertama pada modul yang telah dikirimkan itu adalah materi atau kisi-kisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan di halaman berikutnya yaitu adalah surah-surah yang telah dijelaskan, dan di tampilannya, nah di sini adalah challenge jemaah. Tantangan buat jemaah karena di sini adalah pemantapan atau bisa disebut juga dengan ujian ya. Nah, di sini tidak ada warna tajwid, kemudian tidak ada tanda irama ya jemaah, naik datar atau turunnya. Nah, jadi mohon dipersiapkan ya jemaah. Mudah-mudahan pada start kita akan talaki per makro. Nanti kita pertama-tama kita baca bersama-sama satu makro satu makro. Kemudian setelah kita baca bersama-sama, kita talaki satu orang satu orang. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya jemaah.
kita mulai jemaah dengan kita membaca bersama-sama satu makro terlebih dahulu, yaitu makro pertama surah An-Nas dan juga surah Fal. Langsung kita baca bersama-sama jemaah. Oh, mohon maaf sebelumnya kita baca dulu kisi-kisinya. Silakan jemaah. Bil falaq. Silakan diulangi. Ghasiqin. Silakan. Ghasiqin. Yalid walam. Silakan diulangi. Yalid walam. Ya Dabi, silakan. Ya Dabi. Watab, silakan jemaah diulangi. Kemudian berikutnya, ja. Silakan. Ya. Walafat. Berikutnya, ana abidu. Silakan. Berikutnya, al kausar. An salatihim. Silakan. Salatihim Quraisy, silakan. Quraisy. Nah, kemudian materi terakhir bi ashabi, silakan. Bi ashabi. Kemudian tadlili, tadlili. Ka'asfi, ka'asfi. Oke, okay, Masya Allah, Barakallahu Fikum jemaah. Oke, okay, itu adalah yang tadi, adalah materi yang telah diajarkan atau dijelaskan di 5 pertemuan belakang jemaah. Nah, selanjutnya kita masuk ke talaki makro pertama terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan nanti saat talaki dari makro 1 sampai makro 5 jemaah sudah tidak ada kesalahan yang sudah terulang ya, atau yang sudah-sudah. Nah, mudah-mudahan semuanya pada lulus bacaannya. Oke jemaah, sebelum kita mulai talaki, yuk kita baca terlebih dahulu bersama-sama makro ke satu. Dimulai dari isti'adzah ya jemaah. Yuk bareng-bareng, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati.
jiwan nas. nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, jemaah rahimakumullah. Jemaah, jadi seperti tadi ya, kita akan talaki per makro. Makro 1 sampai dengan makro kelima semuanya. Jadi nanti talaki jemaah per satu makro. Nah, satu makro, satu makro. Kemudian nanti saya akan berikan koreksi, tapi tidak akan ada pengulangan. Cukup saya akan memberikan koreksi, nanti oleh jemaah dicatat koreksinya. Dan insya Allah nanti besok akan dikirimkan juga catatan dari saya jemaah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita ke pakar dulu ya, tadi ada request terlebih dahulu. Oke Pak, tafadhol Pak, sudah siap? Insya Allah. Oke, langsung dibaca surah makro pertama aja ya Pak, makro pertama terlebih dahulu. Tafadhol Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Waalaikumsalam. Tafadhol Pak. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri ghasikin idza waqab, idza khasyad. Insyaallah Pak, untuk bacaannya di sini sudah semakin baik ya Pak. Nah, tinggal ada beberapa yang perlu dilatih terus ya Pak. Siap. Nah, pertama itu tadi di ikhfa, bacaan ikhfa di surah An-Nas di ayat keempat dikata mil syarri, tadi masih kurang disamarkan ya Pak. Tadi terdengarnya masih min syarri dibacanya, belum disamarkan. Lebih disamarkan mil syarri min. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi di ayat kelimanya itu bacaan mad yang huruf-huruf pendeknya tidak boleh dipanjangkan ya Pak. Tadi di huruf wawunya yuwas wisu wi, nah tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh wi yuwas wisu wisu, nah tidak boleh dipanjangkan tapi pendek ya Pak. Oh, yuwas wisu, nah seperti itu. Nah, kemudian itu di surah Al-Falaq. Nah, di sini tinggal satu ya Pak yang terus diperbaiki, itu di huruf qaf di ayat ketiga pada kata ghasitin. Nah, tadi masih berubah menjadi huruf kaf, tadi terlalu tipis ya Pak, nah sehingga tertukar menjadi huruf kaf, jadi terdengarnya ghasikin, ghasikin, ghasikin. Nah, harusnya bukan huruf qaf, ghasitin. Nah, seperti itu, tapi dengan tipis. Oke, itu ya Pak untuk koreksinya. Nah, silahkan dilatih dan persiapkan makro berikutnya. Mudah-mudahan tidak ada koreksi ya Pak. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Afwan, afwan. Oke, sekarang kita ke Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, وامرأته حمالة الحطب, في جيدها حبل من مسد. Oke, jemaah, mari kita lanjutkan talaqqi kita makro kedua ya. Mari kita ke jemaah pertama, ke Pak Karno lagi sekarang.
kita seperti biasa kita baca terlebih dahulu makro ketiga dari bismillah bersama-sama. Yuk jemaah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke jemaah, mari kita masuk ke sesi talaki makro ketiga. Yuk jemaah, masuk lagi ke absen pertama tadi. Pak Karno, tafadhol Pak. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون surah An-Nasr sudah bagus ya. Nah, tinggal di surah Al-Kafirun tadi di ayat ke-4 pada kata anna. Nah, tadi lebih disempurnakan lagi ya, Pak. Wala an-a. Nah, tadi ada sedikit masuk jadi an-a, anna. Jadi anna terdengar seperti itu. Oke, tidak sengaja ya, Pak tadi. Nah, kemudian insyaallah itu saja Pak untuk koreksinya. Oke, sekarang kita ke pasardikan lagi. Tafadhol Pak. Siap Ustaz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'abiduna ma a'bud wa la ana a'abidu ma a'badtum wa la antum a'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyatin. Shadaqallahul adzim. Oke, barakallahu fiik, Pak. Sampaikan. Oke, Pak, untuk bacaannya tadi sudah semakin bagus ya, Pak. Siap. Nah, tinggal dua nih, Pak. Nah, di surah An-Nasr pada kata fasabbih di ayat ketiga itu Pak memakai huruf sin ya, Pak. Tidak boleh memakai huruf sad. Tadi terdengarnya Bapak fasabbih, masih fasabbih. Nah, lebih dibuka lagi, Pak, mulutnya. Fasabbih. Fasabbih sa sa sa. Ah, fasabbih. Fasabbih. Ah, sa seperti itu, Pak. Siap. Oke, itu untuk di surah An-Nasr ya, Pak. Nah, kemudian untuk di surah Al-Ahad tinggal qalqalahnya ya, Pak. Itu lebih disempurnakan lagi. Tadi di qalqalah di ayat ke 3 dan ke 5. Nah, ma'bud bud. Nah, itu lebih dipantulkan lagi. Tadi masih kurang memantul, lebih dipantulkan ya, Pak. A'bud seperti itu. Siap. Insya Allah untuk bacaan yang lainnya itu sudah bagus ya, Pak. Terus dipertahankan yang bagusnya. Siap. Oke, dan persiapkan makro berikutnya ya, Pak. Barakallahu fiik. Terima kasih, Ustaz. Afwan. Oke, sekarang kita ke Pak Budi. Tafadhol, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun. Makro berikutnya ya. Makro keempat. Nah, mari kita baca lagi bersama-sama ya, jemaah. Yuk, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bittin. Fadhalika allazi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salati
فيهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Oke, barakallahu fikum jemaah. Mari kita ke talaki berikutnya ya. Oke, tafadhal kepada Pak Kamo sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum yuraqun wa yamna'un al-ma'un. Oke, insyaallah barakallahu fiik Pak Karno. Insyaallah untuk di makro ini tidak ada koreksi ya Pak. Sudah cukup baik alhamdulillah. Nah, terus dipertahankan ya Pak dan persiapkan makro terakhir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Sadaqallahu al-adhim. Insyaallah barakallahu fiik asatikan. Nah, untuk di makro ini hampir tidak ada koreksi nih Pak. Nah, tinggal panjang pendeknya saja Pak. Tadi di kata solatihim di surah al-ma'un ya Pak. Siap. Itu di ayat kelima tadi masih kurang panjang. Nah, dipertahankan di konsistenkan ya Pak bacaan panjang dua harokatnya. Siap. Nah, insyaallah untuk bacaan yang lainnya sudah bagus Pak. Siap. Oke, terus latih ya Pak dan persiapkan makro berikutnya. Barakallahu fiik. Siap, terima kasih Ustaz. Afan, afan. Oke, sekarang ke Pak Budi, tafadhol Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik Pak Budi. Nah, di makro ini juga Insya Allah tidak ada koreksi ya Pak. Sudah bagus bacaannya. Oke, tinggal dipersiapkan makro terakhirnya ya Pak. Nah, barakallahu fiik. Oke, mari jemaah kita masuk ke makro terakhir sekarang. Yuk, seperti biasa kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Ya jemaah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasyitai wassayif. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Oke, Masya Allah jemaah, barakallahu fikum. Mari kita ke talaki berikutnya. Tafadhal Pak Karno. Oke, tafadhal kepada Pak Satikan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraisy. Ila fihi marihlata sitai wasoif wal ya'budu rabba khatal bayit alladhi ada'amahum min ju' wa ammanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Barakallah fiik, Pak Serdikan. Nah ini Pak, sama ya Pak, untuk koreksinya itu panjang pendeknya tadi lebih dikonsistenkan lagi. Tadi di Siap. ayat pertama surah Quraisy, li ila fi, huruf fi nya huruf fa itu tidak boleh dibaca panjang ya Pak, pendek saja. Li ila fi Quraisy fi, nah pendek saja Pak, tidak Siap. boleh dipanjangkan. Siap. Nah untuk koreksi yang lain juga sama ya Pak, lebih dikonsistenkan lagi bacaan yang dua harokatnya. Oke, itu saja Pak. Siap. Terus latih ya Pak. Barakallahu fiik. Oke, tafadhol sekarang terakhir ke Pak Budi. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Manual apa tadi? Tidak sengaja terunmute. Oke, tafadhol. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله. Eh, Masya Allah, barakallahu fiik Pak Budi. Nah, di bacaan makro terakhir ini juga Insya Allah tidak ada koreksi ya Pak. Sudah bagus, Alhamdulillah. Oke, terus dilatih ya Pak. Dan bacanya terus dikonsistenkan. Oke, barakallahu fiik. Ya Allah, Ustaz. Afwan, afwan. Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, jemaah. Alhamdulillah sudah semuanya ya, tidak ada yang terlewat. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah ditalaki pada malam hari ini yang masih ada koreksi, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Dan yang sudah ada beberapa surat yang sudah lancar, sudah tidak ada koreksi, terus dilatih ya Pak, terus disempurnakan. Oke jamaah, mari karena sudah waktunya lebih dari jam 10, kita tutup dengan baca doa khatam Quran ya jamaah. Yuk bersama-sama, 1, 2, 3. Allahumma wahhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana jaddan ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik jemaah, tafadhol silahkan untuk beristirahat dan jangan lupa untuk senantiasa terus melatih bacaannya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang enak dalam hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apaan?